Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Hari ini kita akan membuat lauk lagi ya. Ini kita akan mengolah tahu tempe dan terong, teman-teman. Ini rasanya sangat lezat. Gini cara masaknya yang super enak. Buat teman-teman yang pengen tahu cara buatnya, simak video kita sampai dengan selesai ya, teman-teman. Nah, di sini ada terong yang udah kita cuci bersih sebelumnya. Kemudian kita akan potong-potong sesuai selera. Nah, jadi buat teman-teman yang mau potong ukuran besar boleh. Jadi sesuai selera teman-teman aja ya. Nah, di sini aku potongnya seperti ini, serong-serong. Nah, ini kita akan potong sampai dengan selesai ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau udah, sekarang aku mau tunjukin bumbunya. Di sini ada cabai merah, cabai rawit sebanyak-banyaknya sesuai selera. Ada satu buah terasi, ada bawang putih, kemudian ada bawang merah. Kemudian ada satu buah tomat, teman-teman. Nah, semua bahan udah aku cuci bersih. Kemudian kita akan goreng dulu, teman-teman. Ini untuk tomatnya udah aku potong-potong semuanya. Bawangnya juga udah aku potong-potong supaya nggak meletup, teman-teman. Ini untuk menumis, ini menggoreng, maksudnya apinya kecil aja supaya bahan-bahannya kayak cabai ini nggak terbang-terbang ya, teman-teman. Dia kalau apinya terlalu besar itu membuat cabainya itu meletup, teman-teman, terbang kemana-mana ya. Nah, ini kita akan goreng dulu sampai dengan matang ya, atau semua bahan-bahannya ini layu matang, sambil kita aduk-aduk kayak gitu supaya harum ya. Jadi bawang-bawangnya itu harus dipastikan matang. Nah, kalau udah matang, teman-teman, ini kita angkat dan kita tiriskan. Oke, teman-teman, ini aku tiriskan dulu, kemudian aku goreng terasinya ya. Jadi terasinya jangan dicampur karena dia mudah hancur, teman-teman. Jadi harus digoreng terpisah. Ini untuk terasinya juga harus mateng ya, teman-teman, supaya aromanya itu harum, enak, gurih kayak gitu. Oke, sekarang aku mau tambahin minyak, teman-teman. Kemudian kita akan goreng sayuran yang lainnya ya. Kita mau goreng terong dulu. Nah, ini kita goreng terongnya dua kali, teman-teman. Nah, kita goreng seperti biasa sampai matang ya, teman-teman, sambil kita tunggu terongnya matang. Sekarang aku mau blender cabenya dulu ya. Nah, ini semua bumbu boleh diulek atau di blender ya, teman-teman. Nah, hari ini aku mau blender aja. Jadi kalau teman-teman yang mau teksturnya itu kasar, boleh diulek aja. Oke, teman-teman, ini terongnya udah bisa diangkat. Kita angkat dan kita goreng yang lainnya dulu ya. Oke, selanjutnya kita goreng tempenya. Ini tempe yang udah aku potong-potong kayak gini. Kita goreng sampai tempenya itu coklat keemasan kayak gitu, teman-teman. Nah, kayak gini, teman-teman. Ini udah kuning keemasan ya. Udah bisa kita angkat. Sekarang waktunya kita goreng tahu. Ini untuk tahunya jangan terlalu dibolak-balik supaya nggak hancur. Nah, nggak usah terlalu garing untuk tahunya, cukup berkulit aja kayak gini, teman-teman. Nah, seperti ini, kita tiriskan lagi untuk tahunya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang ya, masih pakai minyak yang sama, kita akan goreng bumbu yang udah kita haluskan tadi. Nah, ini kita tumis dulu bumbunya. Sebenarnya ini bumbu udah matang, tapi nggak apa-apa, kita tunggu dulu, kita kasih jeda dulu untuk bumbunya. Kita tumis kayak gini ya. Nah, minyaknya untuk tumis bumbunya ini jangan terlalu banyak ya, teman-teman, karena pada dasarnya bumbunya memang udah matang.
Nah, ini kita aduk-aduk dulu sebentar. Kayak gini, kita kasih jeda dulu sebentar. Nah, kalau udah teman-teman, kita tambahin air sekarang. Nah, ini aku maunya tekstur sambalnya itu agak encer kayak gitu ya, teman-teman. Nah, kita tambahin lagi air. Nah, kayak gini, teman-teman. Ini teksturnya udah agak ringan kayak gitu. Ini kita akan masak lagi sampai matang ya, teman-teman. Atau sampai mendidih kayak gitu. Nah, jangan lupa untuk teman-teman kasih di sini, aku kasih gula pasir sedikit. Jadi kalau teman-teman nggak suka manis nggak apa-apa, jangan dikasih ya, dikasih penyedap aja. Di sini aku kasih garam. Untuk penyedap hari ini aku nggak masukkan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai silahkan, sesuai selera masing-masing aja. Nah, ini kita akan masak sampai kurang lebih beberapa menit kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini kita tunggu sampai mendidih benar-benar. Nah, kalau udah matang teman-teman, ini kita masukkan ya terong, tempe, yang tahu yang udah kita goreng tadi. Nah, ini aroma sambalnya itu teman-teman harum banget. Ini pedes, rasanya pedes, terus ada manis-manisnya, ada rasa terasinya. Pokoknya ini kalau dimakan pakai nasi hangat itu teman-teman, wow, mantap banget teman-teman. Jadi ini walaupun simple tapi istimewa teman-teman. Jadi ini makannya bikin nambah teman-teman. Dan buat teman-teman, selamat mencoba. Jangan lupa untuk klik subscribe dan hidupkan tombol loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton.